Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni jom kita tengok soalan transformasi. Okey, kita ada gabungan transformasi. Okey, transformasi P adalah pantulan pada garis Y sama dengan negatif 1. Dan R pula adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat negatif 2, 0. Okey, soalannya, nyatakan koordinat image bagi titik G di bawah transformasi PR. Okey, kalau gabungan transformasi ni kan, kita kena mulakan dari belakang dahulu. Okey, maksudnya kita akan mulakan dengan R dulu. Okey, mula-mula kita kena pasti dulu kat mana kita punya objek. Objek kita adalah titik G. Okey, sekarang untuk putaran ni, dia punya pusat putaran adalah negatif 2, 0. Okey, jadi di sini, okey, tandakan sedikit dan tulislah itu adalah pusat putaran. Okey, seterusnya, buat satu garis yang menghubungkan pusat putaran dan juga titik objek. Okey, dan sekarang arah putaran dia adalah ikut arah jam kan? Okey, jadi kita tahu dah dia mesti putar ke sini. Okey, sekarang cikgu akan buat putaran ni dengan menggunakan protektor. So, kita boleh nampak dekat protektor tu 10 darjah, 20 darjah. Jadi, 90 darjah ada di sini. Okey, boleh tandakanlah. Okey, so ini adalah image bagi transformasi yang pertama, okey, iaitu yang putaran ni. Jadi cikgu akan buat tanda sikit dekat sini. Okey, cuba tengok putaran 90 darjah ni bentuk macam huruf L kan. Okey, sekarang barulah kita buat pantulan pada garis Y sama dengan negatif 1. Jadi daripada titik G prime ni kita akan pantulkan ke paksi pantulan. Okey, pastikan jarak objek ke paksi pantulan mesti sama dengan jarak image ke paksi pantulan. Okey, jadi koordinatnya di sini iaitu negatif 5, 4.